Buat nikah. Mau banget. Gimana bang? Mantep kan? Nggak sia-sia lu ngasih gua 30 juta. Sip, jas lah. Mantep ya? Jadi mau kapan nih kita nikahnya? Aku udah ngebet banget juga sih. Walah, Gusti, Gusti. Duit oke, tapi kok kurang dipacar. Tapi ini sampai rapi malah gagal. Mergo cewek itu ketahuan malah ninggal. Jadi rasi terapi. Ini kita beja. Duit udah siap. Tapi cewek orang duwe. Harta, tahta, wanita. Tapi sing orang duwe yuk wanita nih bingung. Masa api rapi rondo cah. Rondo apa pula? Penting untuk wedok, untuk cewek apa wanita is. Tahun 2020 pacar duwe kupret kupret bingung mana ceweknya ngendi gila gimana iman ada duit tapi kok orang duit cewek. Apa lemah sana apa ya menara suwel mencepat tak cuti niki tuk jeruk yo malah manis kabeh orang yang kecut ah padahal aku ya senengnya kecut. Tapi langgar cewek ya harus manis kayak Hana wajib sih pokoknya. Manis tenan kayak Hana. Sultan jadi tukur apa ya yang larang lah. Bes, Rai Bes, Reno dulu. Ini apa kan? Besok tak jeli tolong ora. Jalo tolong apa? Asmu golek ni bojo to. Masa ape bojoran di cewek. Cewek ta, Mas. Alah, gampang, Mas, Mas. Aku wae cewek limo. Ya makane kuwi. Golek to. Kanca-kancamu kan oke.
Mau yang gimana nih? Mau yang seksi apa yang matre? Tinggal pilih aja dua ini. Ya pokoknya terserah kue lah. Sementing enak cewek. Tapi ada syaratnya kak. Apa? Ini. Alah. Ah gampang lah ngerti mah. Ini sih. Nah. Ya spiro gue. Ya spiro. Gak usah banyak-banyak sih kang. Cukup 5 juta aja. Alah, 5 juta. Eh, kianai eh. Pan Afrika ya. Nah, kakai ya. Koin Afrika apaan kayak gini? Ini mah buat kerokan mak-mak. Oh ya wis. Tutup isi. Wis, tengah, tutup nih. Ya kita lagi cek pe, yo. 20 juta kan kui. Ah mantap kayak gini nih. Kan enak punya kakak sultan kayak gini. Kalau kayak gini kan urusan semua lancar. Guys, kena goreng yo, coba ke. Yaudah, tunggu bentar ya. Sini suwi. Enggak, bentar aja. Tunggu sini. Jemput dulu ceweknya. Harta tahta wanita. Golek wanita ngelman yo yo. Mantap bro. Ya iyalah, sesuai harga. Apanya? Ceweknya mau apa enggak? Mau, dia juga pengen nikah. Bener? Iya. Apaan sih pada bisik-bisik malahan? Jadi gini dek, satu poin aja ya. Kamu mau apa enggak nikah sama aku? What? Nikah? Mau banget. Gimana bang? Mantep kan? Nggak sia-sia lu ngasih gua 30 juta. Sip, jas lah. Mantep ya? Jadi mau kapan nih kita nikahnya? Aku udah ngebet banget juga sih. Gimana kalau besok aja? Gimana dek? Lebih cepat lebih baik bang. Oke, besok ya. Tapi harus beneran besok, soalnya aku udah ngebet banget. Yaudah dek. Kalau gitu semua warga kamu undang semua. Gampang itu, udah itu urusan saya. Oke, aku setuju. Gubernur juga kalau bisa diundang. Ah, itu mah gampang. Enggak? Iya dong. Ya udah, kalau gitu aku banget pulang ya, Mas. Yo, Mas, anterin aku pulang. Masa aku? Abang aku aja lah. Sekalian dia kenalan sama calon mertua. Ayo, guys. Gue setuju, mah. Yaudah deh, ayo mas. Udah, ayo. Alhamdulillah, cair. 30 juta. Bisa buat apa aja nih. Wah, bisa ke KL nih. Astagfirullah. Jangan ah, dosa. Mudah dulu lah. Rokok enak. Ah besok pabriknya gue beli ah. Nanti kita jangan bojoku kok orang teko-teko ya.
akhirnya rapi. Bisa ngerasain malam pertama. Uhuy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu masih sekolah tak? Iyalah bang, dia kan temanku. Mas sama adiknya sendiri nggak paham. Ya emang kenapa mas kalau aku masih sekolah? Kan aku emang udah pengen nikah. Aduh, masa aku nikahin anak yang udah umur? Nah, mas, mas, nggak apa-apa. Yang penting kan kawin. Iya nggak? Iya sih. Ya udah, ayo nikah sekarang. Mau lagi pengen. Ya udah, ayo kalau ngebet. Ya elah bang, bang. Sabar kali, masih siang ini nih. Malam pertamanya tuh masih lama. Tenang, tenang, dapat jatah. Tapi bentar mas, aku punya satu permintaan. Kamu harus makan permen ini. Permen apaan tuh? Udah mas, turutin aja. Yang penting kan kawin. Kawin mas. Ini. Oke, aku makan. Gimana bang, enak gak? Enak. Ayo, dikit lagi. Ti lo. Warisannya jatuh semoga gua. Bakal jadi sultan gua. Yes, berhasil. Tapi bener apa tidak? Tapi ibunya udah gak pesimpus lagi. Nominal uangnya dapet banyak. Mantap sultan nih. Ah. Ini. Jadi kaya nih gue. Ya enggak? Yo iya, ide kamu yang benar-benar bagus. Kalau enggak dengan cara kayak gitu, enggak bakal dapet duit kita tuh. Mau dikubur atau mau dihanyutin? Bentar-bentar. Kalau dihanyutin jangan. Dikubur aja di belakang. Yaudah. Yuk. Ini udah atas aja.